Hai, assalamualaikum semua. Selamat petang kepada fans-fans Harimau Malaya. So, hari ini sangat duka cita dimaklumkan bahawa seorang peminat fans tegar pada Harimau Malaya sendiri dan Penang FC sendiri yang telah kembali ke Ramatullah, iaitu Muhammad Firdaus bin Arifin, yang meninggal pada hari ini 16 Mac jam 7.50 pagi akibat komplikasi jantung dan hati. So sekarang ni saya bersama dengan adik ipar arwah Muhammad Izzat. Terima kasih sudi luangkan masa, sedikit masa dengan Harimau Malaya. Maybe fans-fans lain nak tahu, tuan boleh ceritakan sikit mengenai latar belakang arwah, macam mana boleh terkena penyakit. Arwah ni dia asal dia penat. Lepas tu dia batuk-batuk, malam tak boleh tidur. Kiranya start lepas raya haji tu lepas lah. Lepas tu makin lama makin teruk, makan tak lalu, bawa nak bawa ke hospital dia tak mau, nak berubat langsung dia tak mau. Lepas tu keadaan dia lagi teruk, sampai tidur pun tak tidur langsung. Sebab dia nak tidur dia penat, dia tak boleh tidur. Lepas tu kaki bengkok, tangan bengkok, sampai last sekali telung dia bengkok. Tu yang dia pun sarah dirilah untuk ke hospital. Di hospital doktor Sungai Bakak, doktor check apa semua okey, tak ada masalah. Dalam Sungai Bakak dia hari-hari dia bawa naik van di Seberang Jaya, di Bukit Tajam. Lepas tu last sekali doktor cakap masalah jantung. Jantung lemah mula-mula. Lepas tu duduk buat 10 hari. Keluar buat balik dia okey, kawan-kawan mau pakai main semua elok lah, kira nampak normal lah. Cuma dia penat-penat macam tu lah, dia penat-penat macam tu. Cuma orang kata bengkok-bengkok tu dah surut dah. Lepas tu tak lama kemudian jadi balik macam tu, bawa pergi Sungai Bakar, dia terus hantar pergi Bukit Mentajam. Sebab Bukit Mentajam kan untuk jantung. Jadi dia cek, kata jantung lemah. Jantung tu dia pam lemah. Pam lemah, kata dia dah bengkok sikit. Duduk seminggu juga. Lepas tu balik lah. Keadaan dia stabil sikit balik. Lepas tu dia balik pun dia penat-penat macam tu juga lah. Dia tak mau hilang dia punya penat dia. Batuk-batuk. Apa selera makan tak ada. Makin lama makin kurui. Perut bengkok, kaki bengkok, tangan bengkok, semua bengkok weh. Betul-betul muka-muka lihat-lihat semua. Itu yang kurui. Makin lama makin kurui. Sampai hari lahir dia okey lagi. Hari lahir dia 27 bulan 2 tadi. Okey lagi, ramai kawan-kawan main ziarah. Lepas tu yang boleh teruk start teruk tu dalam seminggu lepas lah. Dia dah tak lalu makan, langsung tak makan, minum pun langsung tak boleh, kena suap gastro sikit-sikit. Lepas tu tak boleh tidur, makin lama makin teruk lah. Mata jadi tak nampak dah. Lepas tu yang malam tu dah mata pun dah melilau lah, mata pun dah tak nampak langsung, dah nazak. Bagi tahu kawan-kawan dia kampung yang ingin Penang semua main baca Yasin malam pukul 9-10 malam. Semua selesai pukul 1 lebih, semua kat balik. Malam tadi semua family, teman dia tidur. Sampai pagi tadi pukul 7.50 macam tu, ada kawan dia yang kerja klinik dekatan, dia main. Mak duduk tengah peluk arwah masa tu. Duk elok lagi, bukan elok lah, orang kata duk masih bernyawa lah kan. Lepas tu mak bangun buka pintu, saya ganti mak lah tempat mak kan. Pegang-pegang tengok arwah macam dah tak bernyawa kan. Lepas tu yang kawan dia yang mai tu, yang kerja klinik tu, dia mai cek, dia kata dah tak ada. 7.50 pagi. Lepas tu kawan dia panggil ni lah klinik berdekatan untuk mai sahkan kematian dia lah tadi. Pukul 8.30 mereka main. Lepas pergi buat report balai apa semua dah settle dah lah. Dan dikebumikan pukul 3 tadi. Alhamdulillah, semuanya dah selesai eh.
Alhamdulillah. Dia fans-fans nak tahu juga macam mana karakter Arwah sebab kita tahu dia seorang peminat bola sepak Penang Siri, Harimau Melaya Siri, Pasukan Kebangsaan dan juga Pasukan Sepak Takraw Black Panther. Dia tak ada share moment-moment bersama Tuan Siri pergi ke stadium ke karakter dia macam mana? Oh, dia memang memang orang kata fan tegar lah. Kan kalau Penang tu orang kata kalau dia free tu mesti dia pergi lah. Macam mana pun dia akan curi masa untuk dia pergi. Harimau Melaya pun dia akan pergi. Semangat dia tu nampak lain lah. Kadang-kadang dia duduk ajar sebab dia duduk sibuk ajar. Kadang-kadang duduk pergi juga dengan dia. Pergi away pun biasa pergi banyak lah. Barang-barang baju-baju jersey pun semua. Kalau dia balik dia beli kan. Siapa-siapa bagi ke hadiah ke. Dia balik tunjuk kat family. Adakah Arwah seorang yang aktif juga dalam main bola sepak ke futsal ke ataupun sepak takraw sendiri? Baby ada waktu lapang dia? Dia memang selalu duduk main bola. Masa dia duduk Rawang dulu, dia ada join kelab Pro 2 Rawang kot, tak silap saya, untuk main bola lah. Lepas tu balik main sini pun dia aktif main futsal, main bola, kelab apa lah dekat area sini lah. Tak ada share moment-moment dengan Tuan sendiri pun, favourite player dia ke dekat Penang ataupun dekat Harimau Melaya sendiri, sebab kebangsaan sendiri? Yang tu saya tak pasti pula tu, sebab dia banyak yang dia punya peminat dia tu. Orang kata macam idola dia lah kan. Banyak. Tapi ada lah dia gambar-gambar tu dalam headset dia tu yang mana dia ni kan. Ada tadi baru duk check headset dia tengok banyak player-player yang dia suka tu dia simpan. Ada tak antara momen yang dia rasa paling indah dia sharekan dengan Tuan? Yang tu yang yang hari tu dia Malaysia lawan apa dah. Dia pergi dia pakai baju Malaysia yang baju dia huruf Y. Yang huruf-huruf tu kan dia huruf Y baju dia. Yang tu lah yang dia yang seorang-seorang tu. Momen tu orang kata yang paling dia best lah. So sebagai adik ipar Arwah sendiri yang selalu tengok, memang Arwah seorang yang peminat tegar bola sepak di Penang maupun skuad Malaysia. Tu perasaan tu sendiri kehilangan kata apa ni salah seorang fans yang selalu menyokong pasukan bola sepak kita ni. Memang pasal kehilangan lah. Kan sebab dia akan update selalu. Kalau ni siapa lawan dia akan update, akan ajak saya pergi. Dia cakap, Izzat free tak? Kalau free je ikut abang kita pergi tengok Penang lawan siapa-siapa kan. Kadang-kadang Malaysia lawan dia ajak pergi. Itulah. Tengok orang kata sejak dia sakit ni nampak down sikit benda ni. Kawan-kawan pun duk tanya kan. Ada yang duk main bila anak sihat. Kita lama tak pergi stadium. Oh, macam tu. Ada tak daripada pihak Penang FC sendiri memberi bantuan ataupun menziarahi Arwah ketika Arwah sakit? Saya tak pasti sebab baru-baru ni ada ramai sangat main. Dia pun bagi bantuan apa semua. Saya pun tak sempat tengok Facebook dia apa semua. Jadi banyak sangat bantuan orang bagi. Cuma itulah dia macam dia sakit. Dia tak mahu orang tahu sangat dia sakit. Dia tak mahu ramai. Bila ramai dia pasal dia tak mampu nak layan sebab dia tengah penat. Tu kadang-kadang orang call ke orang WhatsApp ke dia isik pun dia tak tengok dah. Apalagi kalau orang nak main dia boleh beritahu tapi dia macam akan rasa bersalah tak mampu nak layan kawan-kawan yang main jauh-jauh kan. Nak bersembang pun tak mampu, nak bergerak pun penat. Yang tu lah. Okey Tuan, terima kasih banyak-banyak sudi luangkan masa dengan Harimau Melaya. Kita doakan semoga Arwah ditempatkan di golongan-golongan orang yang beriman. Terima kasih Tuan. Amin. Moga kita jumpa lagi. Kita doakan yang terbaik untuk Arwah. Assalamualaikum. InsyaAllah. Assalamualaikum.